Aksi guru menghukum siswa dengan cambuk sapu lidi ini mendapat protes dari orang tua siswa, sehingga pihak sekolah melakukan pertemuan guru bersangkutan dengan orang tua dan siswa. Dalam pertemuan ini, sang guru meminta maaf atas perbuatannya dan kejadian ini pun diselesaikan secara damai. Bahkan siswa dan guru ini saling meminta maaf dengan rasa haru. Nah, ini pelajaran betul ini hari ini. Pelajaran. Dia itu kadang teman, kadang juga menjadi lawan. Terima. Alhamdulillah kesepakatan pada hari ini antara guru dan orang tua siswa telah menemukan titik terang dengan kesepakatan berdamai. Itu atas pertimbangan apa? Itu pertimbangan mungkin dari orang tua siswa sama guru, terutama dari orang tua siswa. Karena memang di sisi lain mereka juga mengetahui bahwa itu adalah wajar untuk pendidikan anaknya ke depan.